Jangan lupa sahabat, like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Hai sahabat semua, semoga sahabat semua sihat selalu. Hari ini saya nak share dengan sahabat semua tentang pokok gantung. Pokok jenis yang sirih-sirihan. Okey, saya nak tunjuk dengan sahabat semua bagaimana kita nak melebatkan dia. Sebab ramai yang tanya, sebelum-sebelum ni pun saya pernah juga buat video tentang tanaman hias ni. Okey, saya nak share dengan sahabat semua cara yang mudah kalau dia nak merimbun. Sebab kadang-kadang ada setengah pokok dia ke bawah merimbun, dia tak merimbun tapi memanjang ke bawah. Ha, ada tips kalau kita nak merimbunkan dia. Okey, saya ada beberapa contoh macam ni. Sirih Brazil, nampak merimbun. Daun pun besar. Macam ni pun saya ada jual. Kalau ada siapa yang berminat, boleh WhatsApp saya terus. Saya ada jual pokok macam ni juga. Okey. Ha, lepas tu macam ni nampak. Pun ada jual juga, nampak. Kebanyakannya yang beli dengan saya, dia cakap kenapa daun saya besar-besar. Okey. Daun besar ni saya tak pakai baju apa-apa pun. Saya cuma pakai hormos yang saya jual tu, media tanah poros. Kalau siapa-siapa berminat, saya ada jual media tanah poros. Itu bukan tanah lah, dalam tu tak ada tanah, tapi kita kena bancuh sendiri dengan tanah. Media poros ni memang baik untuk tanaman, untuk poroskan sistem tanah kita. Kalau tanah semua dia tak poros, takut masalah pokok semakin teruklah. Mula-mula je dia sihat, lama kelamaan makin lama pokok tak akan sihat sebab media tanah terlampau lembek ataupun media tanah terlampau becek. Okey, kita nak cerita pasal tanaman, macam mana kita nak rimbunkan macam tanaman saya ni. Banyak je tanaman saya macam ni, letak dekat atas-atas yang bergantung. Ada yang saya pakai turus, macam-macam yang saya buat. Nampak? Okey, caranya mudah sahaja sahabat. Kalau sahabat nak cutting pun boleh, sahabat nak tak cutting pun boleh. Macam-macam cara sahabat semua. Mudah sangat sebab sahabat semua tak boleh biarkan dia macam ni je, tak boleh. Kalau dia dah memanjang ke bawah, yang macam ni kan, dia dah memanjang ke bawah, sahabat nak rimbunkan dulu. Okey, kita rimbunkan dulu di bahagian tengah ataupun dalam ni. Okey, kalau sahabat semua nak dia tukar pasu besar, sahabat boleh letak pasu besar, tak kisah pun. Okey, lepas tu sahabat semua, kan dia ada akar angin, nampak? Ada akar angin. Okey, sahabat boleh potong. Tips yang pertama, boleh potong. Yang kedua, sahabat ambil yang dah panjang-panjang banyak. Contoh, kan ada banyak, dia dah berjuntai-juntai kat bawah, tapi di bahagian atas kosong. Ramai tak yang macam tu? Merimbun ke bawah tapi yang di dalam pot tu kosong. Okey, ambil yang satu yang berjuntai ataupun dua yang berjuntai. Sahabat gulung macam ni. Saya selalu gulung. Kalau yang saya jual ni memang saya akan gulung. Okey, gulung pokok tersebut dan selitkan di dalam tanah. Okey, selitkan di dalam tanah. Sebab ada juga yang tak nak potong, sebab kalau potong takut nanti tak hidup. Tapi sebenarnya hidup je sahabat semua. Sahabat boleh letak dalam air sebab pokok-pokok macam ni tahan je lasak, tak kisah. Okey, sahabat lilit je, yang penting akar angin tu masuk dalam pasu. Okey, dah masuk dalam pasu, dan sahabat ambil kayu ataupun benda yang boleh untuk kita kepit dia di kat tanah. Jadi dia melekat saja dekat tanah, lambat laun nanti akarnya akan masuk ke tanah. Lepas tu dia dah stabil lah.
Kalau sahabat nak potong pun boleh juga. Sahabat potong, selepas potong tu terus je cacah. Buat cacahan yang banyak. Okey, buat cacahan yang banyak. Sahabat boleh cacah banyak-banyak. Bila dah cacah banyak-banyak, sahabat biarkan dia sahaja. Tak kisahlah sahabat nak siram ke, nak spray ke, boleh saja. Pokok-pokok macam ni boleh letak di dalam rumah pun boleh, outdoor pun boleh, di bahagian mana-mana pun boleh. Tapi jangan terlampau panas. Kalau terlampau panas, daun akan mudah terbakar. Tapi kalau terlampau redup pula, dia punya warna tu tak akan keluar cantik macam ni lah. Dia mesti kena cahaya matahari kalau nak warna dia cantik dan kekal je begini. Tengok dia ada kuning, ada hijau. Tapi kalau letak di bahagian dalam rumah ataupun tempat redup, dia punya kuning tu tak menyerlah lah. Kuningnya tu tak berapa cantik. Dia hijau je pekat. Okey, sahabat boleh lilit ataupun potong keratan batang. Sahabat, kalau nampak dia dah kosong ataupun di bahagian tengah ni dia dah botak, sahabat potong dan tambah saja. Makin lama dia makin merimbun. Kalau sahabat biarkan saja dia berjuntai ke bawah, lama kelamaan yang bahagian dalam pasu ni akan botak ataupun berkurangan dia punya merimbun atau pembesaran dia. Kalau saya dah terjuntai-juntai ke bawah tu, saya akan ambil satu ataupun dua. Tengoklah kalau satu tu daunnya banyak, saya gulung-gulung. Okey, saya gulung-gulung-gulung-gulung-gulung. Masukkan dalam pot. Biarkan dia beberapa hari, nanti dia akan tumbuh lagi merimbun, lagi cantik, lagi merimbun. Sebab dia sentiasa tumbuh daun baru. Setiap kali tumbuh daun baru ataupun selalu kita cutting, daun akan membesar dengan cantik. Sebab ramai dah yang datang rumah saya beli media tanah saya tu, dia orang akan tengok tanaman saya. Sebab dia orang cakap, kenapa tanaman ataupun pokok saya semua besar-besar. Saya tak pakai apa, dah dekat 2 tahun. Kalau dulu saya ada pakai baja-baja dari Taman Zetiros. Bukan tak bagus, bagus baja zaman Zetiros. Tapi sebab dia dah terlampau mahal, satu, lepas tu kira macam saya nak letak dekat tanaman saya yang banyak dengan harga yang segitu, tak macam tak berbaloi lah. Tapi kalau tanaman sahabat semua tak banyak macam tanaman saya, boleh teruskan pakai baja dari Taman Zetiros. Memang bagus pun baja Taman Zetiros. Memang saya tak ni lah. Tapi sejak dah 2-3 tahun memang saya tak pakai baja. Saya cuma pakai produk saya yang saya jual, Hormos tu sahaja, memang tak pakai baju apa-apa. Tapi kalau untuk sayur-sayuran, saya ada pakai baju dari baju tai ayam. Baju yang halus, dia bukannya ada 2 jenis kan. Halus dengan yang petak-petak ataupun macam biji-biji makanan arnab tu. Dia bukan macam tu, dia yang halus, halus betul-betul halus. Tabur je dekat buah-buahan. Sebab daun-daun saya macam contoh pokok timun, pokok ni dia punya daun tu besar, cantik. Walaupun saya sayuran, saya pakai media yang saya campur juga dengan media Hormos juga. Okey, itu je tips saya untuk kali ni untuk kita melebatkan dia. Senang je cara, jangan berhenti penat memotong ataupun letakkan batang yang ni ke dalam pot. Sebab kalau nampak kosong, dibiarkan lama-lama dia akan kurus dan dah tak cantik lagi. Sentiasa ada daun baru, pokok akan lebih cantik dan lebih sihat. Okey, itu saja tips dari saya, perkongsian dari saya. Okey, bye. Assalamualaikum, jumpa lagi.